Om. Serius lo? Ditelepon gue malam itu juga tuh. Ditelepon ngajakin apa? Ya gue diajakin Mbak Iwan. Gue tanya kan, emang masalahnya apa Om? Udah lah, lo gue tunggu aja kampungan lo di depan, gue digituin ya kan. Dijual ya tangel kata orang. Iya. Terus lo borong. Gue denger tuh berita tuh rada viral tuh, ada yang mati tuh di kali nganyut. Nah itu lo tau ceritanya Wan? Iya itu ada gue juga sih. Lo berarti nyaksiin tuh Tang kejadian itu? Iya. Nah itu menurut kayak lo kayak nyirong gitu, kayak ini cireng sini gue. Ini gue pegang air doang kan gak nyirong kan, biar dia aja gak nyapet gitu. Nah lo lihat memang dia itu awalnya tuh mau nyulik nih si cireng ya, mau gunting cireng ya. Dari kan di Uber nih, lari ke pom, dia keluar lagi ke pom. Kebetulan cireng sama gue di sini nih, jadi pas keluar ada beberapa orang. Oke. Pengen disabet tuh cireng. Yes, halo teman-teman semuanya, Norkid kembali hadir. Gimana teman-teman semuanya kabarnya? Sehat ya? Puasanya lancar ya teman-teman semuanya? Dan gue gak bosan-bosan buat teman-teman semua yang punya masalah, apapun bentuk masalah kalian, mudah-mudahan cepat selesai dan tidak terulang lagi. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi aman-aman aja nih, jangan terlena, selalu bersyukur ya. Dan sekali lagi gue lagi seneng banget buat ngucapin layakan hidup kalian semua. Oke baik teman-teman semuanya, kembali diutarakan, mengutarakan apa yang belum diutarakan, mengutarakan apapun lah gitu. Nah malam ini gue masih deket-deket nih sama Kodamar KPK kemarin udah sama salah satu anak sana, cuma rasanya kentang teman-teman. Banyak yang ngechat Japri, ngap kentang, Kodamar nggak gitu. Oke fine, nggak apa-apa, memang sengaja gue kan coba buat mancing-mancing. Nah keluar deh nih dari sarangnya nih salah satu atau sebagian yang mewakili apa yang dimaksud teman-teman itu kan. Tapi daripada gue banyak basa-basi ya teman-teman, langsung aja kita kenalan nih. Tapi sebelum itu gue mau thank you dulu buat Teras Praja nih, tempat nongkrong di utara ya, di Raubadak Utara khususnya, yang asik banget nih. Gue di lantai tiganya, rutep lu kalau lihat ke belakang tuh itu viewnya langsung Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Yang mau kesini boleh di Jalan D ya, nomor 13. Tempatnya asik, makanannya kane, pokoknya worth it lah, rekomendasi banget. Oke. Daripada terlalu banyak ya, terlalu bosen, intro aja panjang banget nih, gokil kan. Langsungnya kita kenalan. Assalamualaikum Bang Bro. Waalaikumsalam. Gimana? Waalaikumsalam. Bang Bintang. Yoi, ini kayak Dilan nih. Sehat Bang Bro? Alhamdulillah sehat-sehat aja nih. Puasa? Alhamdulillah bulannya puasa. Bulannya puasa. Iya. Lo gimana Tang? Sehat? Sekali puasa. Baru sekali? Baru. Lo gimana lo? Kemarin telat itu sahurnya. Kayak baru jam 4 sudah sahur. Jam 4 sudah sahur. Jadi nanggung lah ngopi aja. Jadi lo gak puasa karena telat ya? Iya. Gokil, nanggung ngopi aja kan. Om minum dulu om, bentar seret gue. Baru intro sih tahu. Aduh. Jadi gini om, sebelumnya thank you banget nih. Iya. Lu Tang, thank you banget udah mau datang ya kan. Nih dua orang nih anak-anak Kodamar nih teman-teman. Cuma dalam bidang apa gue gak ngerti ya. Nah kemarin kan udah tuh om mau suling tuh ya kan. Bahasnya kentang lah, mungkin dia mancing lah, jangan gua deh. Iya, mas ada keluar. Iya. Nah, akhirnya keluar nih kan dari sarangnya nih. Cuma om sebelum kita banyak ngobrol nih ya kan, alangkah baiknya kan kenalan dulu. Kalau gue udah kenal ya kan, lo kan belum kenal nih sama temen-temen Norkid nih om. Kenalan dulu coba ya kan. Ya lo brother, nama gua Wawan dari Kodamar. Udah gitu aja. Ya gitu aja. Lo Tang, lo siapa nih Tang? Nama panjang gua Bintang Rizky ya, dipanggil itu. Panggilnya Ubu. Lu bintang berapa tuh? Aduh, bintang ke-1 kayaknya mas. Bintang ke-1. Bintang Ubu. Bintang 7 masuk angin. Iya, masuk angin. Boleh-boleh. Bintang 7 masuk angin. Lu berdua Kodamar asli nih? Asli Kodamar gua. Asli. Belum mananya Kodamar. Kompleknya gua dalam. Wih, kompleknya ngap, ngeri. Lu Tang sama Tang? Sama. Sama. Sama apa lu? Dalam juga. Oh, di dalam juga. Lu mau sama-sama mulu.
cari yang beda deh. Itu kan kayak enakan yang dalam-dalam gitu. Enakan yang dalam-dalam. Ya. Berat. Enakan yang dalam-dalam berat. Jadi gini Om, Kodamar, KPK tuh dua hal yang sering disebut tuh kemarin tuh. Gue terserang baru tahu juga tuh adanya KPK ya kan, komplek pinggir kali. Gue tahu Kodamar ya kan. Iya, Om. Nah, menurut lu kayak gimana tuh Om, ada fenomena KPK, Kodamar, atau mulai dari Kodamar tuh menurut lu berdua nih apa nih? Seperti apa daerah itu? Kan? Mungkin dari situ kali kita ngobrol. Ya kalau dari Kodamarnya sih ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya gitu-gitu aja tuh gimana maksudnya? Selau-selau. Ya selau. Beda kalau gua kan dalamnya tuh, kalau KPK kan pinggir kalinya ya kan. Gua juga baru dengar. Belum lama itu, tahun berapa ya KPK itu ya? Tahun 90. Wah, amat dong 90. Oh, jadi KPK itu istilah haji ya? Iya. Bukan nama jalan atau nama kampung yang dari dulu ada ya? Bukan Om. Bukan. Jadi kan dia kan kalau mau masuk komplek kan tuh ada sepanjang. Iya, tahu gue. Kalinya kan ada tuh perumahannya. Ya itu dia orang itu. Oke. Nah lo lebih kompleknya ya? Iya, gue ke dalamnya gue. Lo Kodamar kompleknya tuh berapa banyak? Maksudnya luasnya sampai mana sih Kodamar tuh? Ini gue belum tahu juga nih. Sampai ke arah Kelapa Gading nggak sih? Iya itu sampai lewatin berapa sekolah itu, ada Bariwan ya kan, 62, 72, PGRI. Ada juga SD-nya di situ sih, gereja-gereja. Itu perbatasan akhir sampai mana itu Kodamar? Ada itu yang apartemen di pinggir kali tuh. Apartemen pinggir kali, apalagi APK dong. Apartemen beda pinggir kali. Bagian belakangnya. Bagian belakangnya. Ya. Ini kayaknya butaran nih, bingung jelasinnya. Nah, Wan, gini Wan. Kalau gue udah nggak heran lah ya dengar kabar-kabar yang rada keras gitu kan di daerah lo. Cuma kan gue mau tahu klarifikasinya bener apa enggak ya kan. Dan gue juga apa ya, dengar nama lo nih. Kalau teman-teman bilang Wawan nih, beringas nih, Wawan nih, tampil mulu, konten. Kalau kata orang konten mulu, kan gua kali tuh, kan lain kali tuh, bukan lu Tom. Iya. Wah, makanya. Wan kali Wan. Beda kali. Wan bintang lebih update. Iya. Nih. Makanya gua mau klarifikasi nih. Yom. Ada lo, ada bintang nih, kan Wawan nih, anggaplah perwakilan dari seniornya nih. Ini generasi barunya nih. Ya tang lo baru lulus tang? Belum. Oh belum lulus lo? Masih 3 SMK. 3 SMK? Iya. Lo bukan belajar tang? Belajar kan masih PJJ. Oh masih. Jadi PJJ. Enak tuh libur-libur. Enak tuh ya. Tapi gak belajar tetep aja tuh. Terbahan. Panggilin mulu gue. Panggilin mulu. Nah apa lo bawain itu lo? Bangku sekolah. Kasus. Belum apa-apa udah bes. Bokap beranak orang ya, jangan-jangan dia nih. Aduh. Lo sekolah di mana tang? Angtua. Oh di Angtua iya. Juga. Ada kelasnya suling nih. Iya. Bucin juga lo ya. Ya kalau bucin mah enggak masuk ke bucin, soalnya mendingan sendiri kan lebih enak gitu. Oh, iya, ada yang single ya. Tapi banyak yang bebas. Tapi banyak yang suka. Waduh, enggak ada kayaknya itu. Waduh. Mendingan sendiri enggak ada yang suka, lo mau ngapain lagi? Fokus dulu cari duit. Fokus cari duit. Boleh-boleh. Nah, gitu Wan. Pertanyaan sederhana, benar enggak sih Wan di Kodamar tuh banyak ribut-ribut Wan? Tauran gitu, berantem, apa sliding-slidingan, apa tinju begitu. Ya itu mungkin kabar-kabar dari orang-orang aja kali ya kan. Buat mancing-mancing anak-anak Kodamar aja. Biar ada gimana ya, keributan lah. Ya sensasi hidup gitu. Sensasi. Buat pengalaman masa muda. Masa muda. Tapi bener ada ya, ribut tuh bener ada. Ada lah beberapa lah. Ada. Nah kalau lu perhatiin tuh awal mulai gimana sih ribut-ribut di Kodamar tuh? Ya itu gue juga nggak tahu ya, mungkin dari generasi yang lalu-lalu yang tua-tua ya kan. Kalau awal pas di awal guanya mulanya tuh ya kan, ya ada lah. Jadi
ada kampung sebelah lah ya kan. Kampung sebelah. Jadi ikut nongkrong sama gue lah. Oke. Terus? Ikut nongkrong sama gue. Nah, gak lama itu pas malam minggu ya kan. Gue dikontek, telepon gue langsung, gak pakai WA atau apa lah ya kan. Yang kontek lu siapa? Kampung sebelah. Lah kan dia lagi nongkrong sama lu. Mungkin dapat nomor dari bocah tadi tuh ya kan. Gua intelijen ya, kan. Dia ngirim intelijen tuh ke situ. Makanya gue juga bingung ya kan. Nah, ditelepon gue om. Serius lu? Ditelepon gue malam itu juga tuh. Ditelepon ngajakin apa? Ya gue diajakin Mbak Iwan. Gue tanya kan, emang masalahnya apa om? Udah lah, lu gue tunggu aja kampung anu di depan, gue digituin ya kan. Dijual ya tang ya kata orang. Iya. Terus lu borong? Gue borong langsung lah. Lama ya kan. Anak-anak gue siap, gue siap. Gue bungkus langsung sama gue. Itu biasanya di mana konten kayak gitu kan? Di depannya langsung jalan raya tuh pas mau keluar Kodamer itu. Oh di situ. Iya. Oke. Terjadi dah tuh. Terjadi. Dia minta nyebutin merek lah. Widis. Ya kan. Udah gue sebutin lah gue begini jadi cirinya ya kan. Nah ketemu gue tuh depan-depanan ya kan. Iya. Yeah. Dia gak mau ngegelar, gue gelar duluan dong sama gue om. Terus? Udah ketemu sama gue ya kan. Teriak dia, gini. Udah lah, gue uber sama gue. Di HP doang om. Ya aduh. Kerasa di HP doang. Kerasa di HP iya. Doang tuh gua. Uber sampe kampungannya sama gue. Ngeri juga lu an ya. Lu kenapa gak buka perusahaan Uber an ya, Uber udah bangkrut tukang Uber. Ke helm ya. Ke helm iya bener. Nah lu Tang, lu anak muda nih, belum lulus. Lu gimana ngeliat tawuran di Godamar, di jalanan gitu? Sebagai anak muda lu ngeliatnya gimana itu Tang? Namanya juga kayak masih anak muda gitu, masih cari-cari kesenangan. Jadi dianggapnya kayak seru gitu. Kalau nganggap itu seru. Iya, kayak buat gabut-gabut aja. Buat gabut. Gabut model apa nih kayak gitu ya kan. Dari sih emang wajar ya, om ya wajar ya. Masih nyari jati diri lah. Ya gue nggak tahu juga ya, kita nggak tahu ya permasalahan itu di mana, tujuannya apa, orang-orang tuh pada demen gitu ya. Ya kalau kita yang udah ngelewatin masa-masa itu pun, ketika ada di masa itu pun juga bingung kalau ditanya ya. Paling jawaban paling masuk akalnya kayak gini nih, nyari sensasi, nyari hiburan, tapi ya, tapi tetap ya kan itu kan bahaya. Iya bahaya. Tapi lo sadar itu bahaya Tang. Sadar gue juga udah pengen berhenti gitu. Udah pengen fokus nyari duit. Kenapa lu pengen nyari duit? Dengan mandiri aja ya, gitu. Maksudnya daripada ikut-ikut kayak begituan kan gak jelas. Iya. Mending udah gede nyari duit. Mantep. Belum lulus saya udah punya pikiran nyari duit. Udah gak tahan deh om kali om. Udah gak tahan. Iya pengen ngalahin anak orang. Waduh. Banyak itu 300 mah di pinggir jalan. Tau-tauan aja dia lu. Lu umur berapa Tang? 18 tahun. Udah punya KTP ya? Aduh belum bikin gue dari 17 gimana gue belum bikin. Panggaran nih om. Mana ini lu mau nyari duit gimana gak punya KTP lu. Nah makanya itu ntar aja tunggu pas udah mau ini kan lulus sekolah. Lulus sekolah. Lu kan masih sekarang masih kayak teman-teman masih pada setan gitu ngasut-ngasut berantem. Ntar gue punya KTP gue ketangkep lama gue. Oh gitu. Jadi itu bagian dari strategi ya. Gokil. Jangan ditiru. Canggih juga. Canggih juga Wan ya. Iya. Lo sendiri gimana Wan ngelihat generasi muda nih Wan? Anak-anak muda yang lagi demen-demennya nih. Kan kalau kita lihat ya pantaran dia semua nih. Iya. Yang lagi eksis nih. Lo ngelihat itu gimana tuh Wan? Ya gue sih udah gak kaget lah ya kan. Gue udah sering ngasih tahu sama bocahan gue, anak gue ya kan. Oke. Padahal itu kan bahaya lah, rugi ya kan. Rugi diri sendiri, orang tua juga pasti ikut dirugikan ya kan. Kalau sampai kenapa-napa. Iya jadi korban gak jadi korban pasti iya. Ada kerugian ya. Ya cuman dari bocahnya aja pada batu. Masih mau nyari jati diri dari orang. Susah ya, iya. Bilangin susah ya. Kita juga cuma sekedar ngingetin paling ya. Ngingetin lah. Gak bagus kayak gituan. Tapi memang lu juga gak naif ya buat mengakui bahwa sedikit banyaknya tuh ya akibat generasi lo apa iya. Generasi yang sebelum lo nya juga Wan ya. Iya benar. Kalau paling parah Wan ribut di tawuran tuh yang lu inget apa Wan? Paling pecah tuh. Kan dulu tuh gue denger tuh berita tuh rada viral tuh. Ada yang mati tuh.
di kali nganyut. Nah itu lu tau cerita Wan? Iya itu ada gue juga sih. Oh lu ada Wan? Ada gue itu. Gokil, lu yang nyelamatin nih tim SAR-nya ya? Gue tahan gue itu. Eh gimana serius-serius nih? Ini lebih serius nih. Terus? Ya gitu om. Perang-perang kampung lah ya kan. Oh awalnya perang-perang kampung. Iya. Kamu tuh sama anak mana om? Adalah kampung-kampung tetangga, iya, tetangga depan tuh tenaga kiri nih. Masih utara, iya, utara masih utara, masih utara juga. Iya. Juga. Kayak anggaplah dia all-star gitu dia. Iya. Terus? Ya udahlah udah di-preparein dari jojo hari nih. Jadi dia udah calling anak gua lah ya kan. Dia minta digede-gedein ributnya nih. Jagoannya disuruh keluar-keluar semua lah. Oke. Ya udahlah, mana anak ya kan mau enggak mau dibungkus dong. Dia kan aliansi juga banyak. Oke. Aliansi gua juga udah pada ngumpul, udah gua siapin jauh-jauh hari. Malam pada datang ya kan. Gua sebagai tuan rumah gua jamu dong ya kan. Oke. Gua enggak mau kecewain sama lu. Aliansi lo ya. Iya. Terus begitu malam om. Dia ngechat ya tuh dari depan. Udah anak gue ngumpul lah ke depan ya kan. Pas sampai depan udah tuh ada yang lewat rame juga. Dibantai dong sama anak gue dapet berapa ya? Dua motor kalau gak tiga motor dapet tuh. Dua motor. Iya. Pas dibantai katanya salah om, malah aliansi sendiri yang lewat. Dia, dia gak ngasih kode apa teriak apa ya. Gue kan? baru inget juga itu gua. Oh lu ikut tang? Aduh, iya gue baru inget kan. Oh iya dia kan nge-DM nih mau ngikut sini. Gue teriakin udah pada ngedengar, udah pada di depan semua. Oke. Jadi udah kebantai-bantain. Udah ketangkep anak situ. Tapi aliansinya udah mau dibanjakin lah ya kan. Cuma ditahan. Mungkin ada salah satu yang kenal apa iya, inget gitu ya. Iya langsung itu pas tangkep tuh. Nah pas agak malaman dia lewat tuh ngelaksonin om. Oke yang benerannya. Iya. Oke berarti agak malaman dia gitu. Ya datangnya ya. Ngelaksonin pecah tuh om. Turun lah semua ya kan. Jadian udah tuh perang BR. Terus maaf rata ya. Iya gila kata gua. Udah tuh dempet. Gak lama ini om. Jadi orang petasanin ya kan, kaget bocahan gue ya kan. Oh main petasan. Iya. Oke. Udah perang gitu. Ternyata ada suara tembakan om. Gue parno juga ya kan. Bilangnya ada inilah apa, Ambarita. Gila gue bilang, dia kan dari timur. Oh iya bener. Utara-utara ya kan. Tuh ada yang teriak Ambarita iya. Gitu. Iya. Terus? Parno lah BR gue over kawan gue om. Gue lari tembak gas air mata ya kan. Nah, di situ terikut. Nah, lu posisi lu di mana tuh, Tang? Sama lagi itu lagi ribut juga. Lu lagi pecah tuh. Oke, bagi gue itu keren banget kayak ini perang Harry Potter tahu kan, pakai tembak-tembakan gitu petasan perang Harry Potter. Kayak ada asap-asapnya gitu kan. Asapnya tebel banget. Jadi bagi gue kayak perang Harry Potter. Lu enggak takut emang, Tang? Ya gimana ya, namanya juga kan kampungan sendiri gitu. Oke. Lagi pula ada aliansi masa ya, kayak akan sih nggak turun. Gitu. Ada motivasi ya. Ada. Paling muda umuran lo apa ada lagi di bawah lo, Tang? Ada lagi yang paling ikut itu, yang pas kemarin ikut ada lagi. Berarti itu lintas generasi om ya? Cewek juga ada. Cewek juga. Cewek ngapain itu? Nah dia kan karena kenal gua. Oke. Diangkat jadi adegan gua lah ya kan. Biar kalau kenapa-napa istilahnya ada pembelaan lah ya. Siap. Gua udah larang om, cuman deh ngebet lah. Udah mau nggak mau, gua ajak. Cuman gua suruh nontonin om. Oke nontonin deh lu, kalau nggak. Iya. Ngeliatin situasi. Kalau enggak tim PMR lah ya. Itu paling pecah tuh ya. Nah terus itu. Pas yang si almarhum itu bisa nyebur kali tuh kejadiannya gimana itu? Iya, jadi kan pas 86 dateng tuh ya kan. Okay. Pecah di situ om. Oh itu dari kepolisian dateng ya, iya. Tim patrolinya gitu ya. Tembakin om, banyak sekali ya kan. Buyar dong bocahan. Oke okay, ya kan? Siap. Buyar terus. Pada nggak tahu lah kemana, pada ngelamatin diri sendiri masing-masing ya kan. Ya terus di situ pada lari, pada nyebur ke kali om. Oh panik. Iya, beberapa orang iya udah pada nggak mikir ya kan namanya. Yang nggak tahu daerah situ ya. Buseram.
Oh, yang bukan dari anak-anak daerah situ dari panik. Banyak kan nyebutnya berkali. Itu yang dari apa pihak musuh juga ada enggak? Enggak musuh aman yo, mari kita sungkos dia. Jadi dia kayak apa namanya dari belakang-belakang kita enggak tahu oh, dari kampungan gua. Dari daerah lo. Jadi anak gua udah enggak pernah bisa lari dong. Apes sih? Apes banget itu. Kemarin ada musuh, belakang ada itu kan. Bingung jadinya. Panik dia nyebur ya. Iya. Mungkin dia itu menurut lo enggak bisa berenang atau gimana tuh? Yang lo tahu. Gua sih enggak bisa renang. Soalnya deh pas posisi pada lari kan panik karena langsung nyebur om. Itu banyak banget om yang nyebur. Banyak yang nyebur tuh ada berapa nih? 6 orang atau 7 orang di situ tuh. Ya udah buntu ya. Iya udah pada mikir lah. Emang tuh dalamnya semana sih kali itu? Oh, dalam banget tuh om. Lumpurnya sih ya dalam ya. Lumpurnya dalam itu. Kalau airnya mah masih bisa dititin lah, kayak diukur. Oh iya, kalau udah bawah, kalau udah bawahnya lumpur tuh bingung juga ya. Iya. Apalagi baru loncat, lo naiknya tuh. Iya. Aduh. Apalagi pakai sepatu tuh. Nah. Bisa kan ya kalau kena lumpur. Kalo buat naiknya nggak ada om. Oh iya buat iya, megang ada, tuh udah. Dalam nggak ada, nggak ada itu di situ. Jadi pada bingung naiknya. Nah dari kejadian itu apa Wan yang lu dapet Wan? Maksudnya pelajaran apa tuh yang lu lihat tuh? Apa itu udah stop dari situ apa masih terus berlanjut tuh Wan? Ya kalau gua pribadi sih ya udah mulai stop gua, udah mikir gua ke depannya mah. Apa alasannya Wan lu mau stop Wan? Ya gua lihat dari sisi ini kan ada korban. Itu yang bikin gua takut lah. Ngeri ya? Iya. Anginnya juga disepoi-sepoi. Anginnya sepoi-sepoi. Kenceng banget sekarang mah ya? Oh, iya. Kayak dulu mah enak gitu. Sebenarnya enggak enak, Tang. Dan sebenarnya juga anginnya dulu juga kenceng. Cuma karena memang media ya belum belum terlalu banyak sehingga seolah-olah tuh kayak biasa. Padahal mah sama aja sih menurut gue pihak aparat tuh dari dulu kenceng ngurusin kayak gini ya. Iya benar. Soalnya ini permasalahan yang dari dulu ada. Bang kalau sekarang kan media udah rame ya. Jadi gampang. Jadi gampang. Bahkan lo mau ngapa-ngapain aja sekarang lewat media gitu kan. Eh hey, gue di sini. Lo di mana gitu. Jam berapa ya kan? Itu paling pecah ya apa masih banyak Wan? Ada Dikodam. Lagi sih. Ada lagi tuh. Buset, gila. Apa lagi tuh, Wan? Cuma kampung sebelah juga cuman beda. Nih gue bingung, Kodamar kampung sebelahnya banyak banget kagak ada yang akrab perasaan. Banyak dah. Aduh. Padahal sebelah-sebelahan depan-depanan yang depan belakang itu musuhan. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Aduh. Jadi ibaratkan satu kampung dikelilingin musuh gitu. Di jepit ya bahasa ya. Iya. Cuma musuhannya ketika di jalur aja. Di jalur aja kalau di jalan mah udah biasa aja. Nah, itu yang gua sih aneh Wan ya. Dulu gua juga pernah kayak gitu kan pernah. Iya. Cuma makin ke sini ketika udah makin dewasa gitu ya bisa berpikir gua kadang-kadang mikirnya kayak aneh gitu. Padahal di luar adegan itu kita biasa ya itu iya. Bahkan ada lo yang nongkrongnya bareng lo. Iya bareng kadang. Di jalur bentrok. Aduh. Itu gimana gitu ya. Tapi ya balik lagi sih ya, sulit untuk mencari alasan atau mencari solusi biar orang-orang kayak gitu tuh sadar total ya. Selain dari jatuhnya korban, selain dia kena kerugian yang fatal. Iya bener tuh. Nah terus tuh yang pecahnya lagi apa tuh tadi yang lo bilang sama kampung sebelah gimana tuh? Iya awalnya ya dari bacot-bacotan lah om lah. Tiba-tiba di nge-DM lah akun-akun gua, anak gua. Oke siap. Nah dari yang megang akun gua ini nih. Oke. Dia batu juga sih. Gak dibilang susah lah. Temen-temen ribut juga. Dia mungkin gak demen kali om kampungannya di kata-katain lah diapain segala macam kan. Dijabanin om sama anak-anak om. Malam itu juga. Malam itu juga. Gokil. Terus? Saranin lah kesana ya kan. Anin lemparin batu gak keluar. Udah pada pengen mau cabut nih. Keluar dari orang om. Iya.
Iya. Pinter juga dia. Tunggu rada capek baru pada keluar ya. Iya. Terus? Udah tuh situ kan. Turunin lah. Oke. Okay. Ribut. Ada kawan gue juga. Ada yang sekarang di dalam gue masih. Oh, di dalam. Oh, itu bukan. Kemarin tuh yang di apa? YouTube-nya Suling tuh banyak tuh yang nyebut namanya cireng apa bakwan gitu. Cireng, oh, cireng ya. Iya, cireng. Bakwan pakai cabe enak. Bakwan cireng juga enak loh. Enggak bisa pakai cabe. Enggak bisa. Bisa lah, ngap. Aneh kelihatannya. Iya sih. Terus iya itu mau. Oh, namanya cireng. Oke, dia lagi di dalam nih. Dalam nih dia nih. Terus ribut. Rame tuh om deh. Okay. Kan. Nah kawan gue yang jereng-jereng ini maju lah dia lah. Mau dibagi om colongan om. Iya. Dia kaget lah ya kan. Itu posisi lo orang udah nggak sadar nih. Ribut iya. Dia dari om, samping enggak, om. Posisi siap. Siap. Oke. Okay. Dari samping colongan. Dari colongan. Padahal awalnya pas lo pade gelar dia nggak keluar nih. Gak keluar. Pas mau arah balik baru tuh keluar tuh dari, dia samping. Dari samping. Dia mau bagi okay. Si jereng-jereng ini lah. Ya kan mau dibagi nggak kena kaget ya dia mau disabet yang korbannya nih om tuh malah mau bagi cireng lagi disabet lah mode ya kan in gitu om udah jatuh jebol dia lari jatuh lagi udah tuh dikejar-kejar doang sama anak udah nggak dikejar lagi tuh itu si korban yang sama cireng itu pas jatuh disabet kenapa yang bagian depannya om sini om iya ke arah sini itu sampai parah deh kalau dilihat tapi selamat gak tuh korbannya gak selamat tuh innalillahi lewat dia di jalan kita sih mati maksudnya pas lagi arah balik pas apa di arah rumah sakit pas ini apa? pihak anaknya dia kelamaan om buat bawahnya ya kan cuma teriak-teriak doang lah nolongin mah kagak lama jadi lewat di jalan kendaraan juga soalnya sih nah itu dari kejadian itu cireng masuk ke dalam masuk dia udah sempat ini om kabur oke cuman kan gimana ya daripada keluarganya dia atau rumahnya dia kan soalnya kan udah amar om kalau ada apa-apa kan cepet lah gampang lah anaknya ya kan dia nge-WA gua juga mau cabut lah cuman kan gua saranin om lu laki-laki lu berani berbuat berani tanggung jawab lah ya apalagi korbannya sampai meninggal gitu ya akhirnya dia nggak jadi kabur gua suruh nyerahin om oh nyerahin diri iya dilakuin tuh sama dia lakuin dia langsung telepon bokapnya nah sama bokapnya langsung diantar om oh orang tuanya dia langsung antar ya antar suruh tanggung jawab juga dari pihak orang tuanya ini buat kamu anak laki harus tanggung jawab mau nggak mau yang udah diperbuat sama dia ngeri ya gue ngebayanginnya kayak aduh sampai matiin orang gitu iya makanya gue juga kacau ya iya. Ngeri lu tang lu tuh situ ada tang ada mulu nih orang ada dua nama gue hah dua nama gue oh lu di situ gue nggak megang senjata tajam megang air doang gitu oh air sakti ya iya air sakti air sakti lu berarti nyaksiin tuh tang kejadian itu iya nah itu menurut kayak gimana? Nyirong gitu kayak ini cireng sini gue ini gue megang air doang kan nggak nyirong kan biar dia aja nyabet gitu nah lu lihat memang dia itu awalnya tuh mau nyulik nih si cireng ya mau gunting cireng ya dari kan di Uber nih yeah. Lari ke pom dia keluar lagi ke pom kebetulan cireng sama gue di sini nih jadi pas keluar ada gue orang oke okay. Pengen disabet tuh cireng nggak kena itu nggak kena baru refleks mungkin dia kan nyabet kena nggak kena oh sabetan pertama langsung kena itu kena sini terus habis itu dia jatuh. Dia lewat situ om, darah om. Telat dari kawannya dia bawanya. Ini yang mau gue tanya cireng pantaran sama pantaran lo, pantaran dia. Pantaran dia nih. Serius lo? Iya. Anjir. Berarti sama nih kalau dia enggak di dalam dia sekolah nih berarti nih. Iya. Apa udah lulus?
masih sama. Masih lulus, ya, lulus tahun ini lah istilahnya ya. Iya. Sekolahnya sama di lu juga? Beda. Dia di mana dia? Tamsis ya. Buset. Oh, anak Tamsis. Tamsis 44 ya? 44. Wajar lah ya. Iya. Sekolahannya sekolah strong om. Ya mudah-mudahan Cireng di dalam kalau dengar suara-suara lu nih, lu mau mesen apa nih ke Cireng lu? Atau lu mau sekedar apa nih ke Cireng? Kalau gua sih ya mudah-mudahan Cireng sih di dalam berubah lah ya. Iya, mudah-mudahan aja berubah lah biar keluar ya gitu-gitu lagi om. Kasihan lah dari betul orang tuanya. Iya. Minimal ngelihat orang tua dulu deh ya. Iya. Ya walaupun gua enggak kenal Cireng, tapi kalau gua ngelihat kejadian dari cerita lo ya balik lagi sih sulit ya untuk menjelaskan kenapa ada orang yang mau seperti itu. Iya benar. Pasti kalau ditanya jujur jawabannya enggak sih, enggak ada yang mau. Iya. Kayak tadi Bintang bilang godaan setan, godaan teman. Nah itu yang kadang-kadang sulit ya buat circle sekarang sama anak muda sekarang tuh untuk lebih bijak ya. Iya. Ngelihat situasi, ngelihat apapun ya. Ya mudah-mudahan gitu sih. Nah setelah kejadian itu anak-anak Kodamar udah mulai itu belum sadar apa mulai kayak udahlah stop lah gini apa gimana? Ya, bentaran doang. Iya bentaran, tutup akun lah ya kan. Bentaran dong. Iya ngilangin om biar aman dulu lah. Tapi itu sempet banyak gitu nggak om? Angin-angin yang masuk banyak om, banyak ya. Waktu Cireng mau kepegang ya, cuman belum pegang tuh sebelum nyerahin diri. Udah rumahnya om, yeah. Itu banyak banget, ada 5 mobil itu beret. Gue lewat bawa HP sama bocahan gue, disetopin, dikira gue ngasih kabar sama dia, sampai nomor gue diminta mau beli sih. Tanya-tanyain tongkrongannya apa namanya. Kalau oh, sempet diinterogasi juga berarti. Iya, tahan dulu gue di situ. Cuman karena gue pintar ngomong, ya kan. Lagi lu gabut gitu aman ya. Sih, man. Ngapain lu ke situ? Emang lu mau ke rumah dia apa gimana? Iya, gue kan kasihan lah. Kawan gue emang dia enak sih bocahnya, makanya ya kan. Gue lihat lah, enggak kena apa belum nih. Kalau mau memastikan iya, ya. Iya, mastiin. Nah, terus dari situ mulai bentar aduh ya kumat lagi tuh. Oke ya. Buat amanin dulu, buat ngamanin baru lagi ya. Kalau gue sih nggak bisa apa ya, karena gue juga bukan anak Kodamar, gue nggak tahu ya gimana pusat permasalahannya atau circle-nya om ya. Cuma iya. Kalau gue dari anggaplah gue orang luar nih ngomong ya kan, kalau bisa ya om ya gue nitip nih ke oh ya kan, nih kayak Bintang nih, siapa nih bocah-bocah lu omongin lo om ya kan. Udah jangan tawuran, kalau mau tawuran ke Ukraina ke Palestina gitu. Iya benar tuh. Iya sono, ya, kan? Ya mungkin sekali dua kali boleh lah, karena lu kan penasaran. Iya, atau penasaran. Lu dipaksa temen lu atau lu ditatar kan banyak ya. Iya alasnya macam-macam kayak gitu ya. Oh istilah enggak enak gitu ya kalau diajak aja. Nah ketika lo udah tahu ngelihat segala macam ya udahlah ya kan, mau gimana lagi, apalagi ya sesama utara. Iya benar, kampung sebelah. Aduh harusnya sih nggak ada om ya. Jangan iya. Lah. Ya kalau gue sih berharap berdoa janganlah, ngeri om asli. Iya kan udah pada tahu ya kan ujung-ujungnya gimana lah. Itu dia yang dirugiin ya kan. Tapi lo berdua nih sekarang udah enggak ya? Enggak sih, dari gue pribadi mah ya berhenti lah lebih baik. Fokus kegawean lah. Fokus ya masa depan ya. Iyalah. Udah itu biarin di masa lalu aja ya, berupa kenangan aja buat pelajaran aja. Nah tujuan kita yang ngomong gini juga sih bukan buat pamer om. Iya, ya teman-teman semua, bukan buat pamer, bukan buat ngebanggain ya, bukannya. Sekedar sharing ya. Bahwasanya yang kayak gitu tuh nggak bener.
dia orang pun yang pernah ada di masa itu pun mengakui kan itu semua nggak benar, itu semua ya kurang bagus lah om ya, kalau bisa ya jangan ada lagi, stop lah pokoknya intinya ya memang kita nggak bisa memaksa siapa harus berhenti, gimana cara juga bingung ya kan, tapi kalau kita nggak berusaha juga bingung iya benar hasilnya semana gitu. Nah minimal kayak gini nih kita bersuara menceritakan dulu tuh pernah kayak gini parah ya kan, sampai kayak gini parah. Nah baiknya jangan ditiru lagi lah, baiknya jangan diulangin lagi. Nah kalau ketemu juga kan ya udahlah, lebih kayak jangan kepancing lah. Iya, benar om. Diejek dikit ya nggak usah baper gitu kan. Iya. Selaw aja gitu. Hindar lah. Iya. Beda hal ketika mereka memang tanpa alasan tiba-tiba dateng ya langsung bikin onar, bikin anak, itu beda hal tuh. Iya, ya kan. Konteksnya kita membela diri kan. Tapi kalau sampai kayak cuma sepele, jek-jekan apa, ya aduh jangan deh. Ngeri ya. Dimin aja lah, ngindar lah. Betul. Jangan kejadian lagi ya. Ngalah lah ya. Bukan lebih baik seharusnya ya. Ya jagoan-jagoan sampai mana sih Om ya? Iya benar. Kalau kata orang-orang kan tuh di atas langit terus ada langit. Lu mau cari apa ya kan? Cari kayak gimana juga masih ada yang di atasnya lagi. Masih ada yang lebih lagi. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Apalagi nih Tang, lu tau gak Wawan dulu? Gua kenal Wawan nih. Zaman main bola Wawan nih. Iya, main bola. Wah, ini duet gue nih. Kalau di belakang gua sulit lah ngelewatin gitu ya. Gue enggak tahu. Putus. Ya Wawan. Habis. Lu mau adu lari, Wawan. Lu mau adu body sama gue lu ketemunya lu ya kan. Nah, gue belum tahu nih dia bengis nih ya kan. Taunya ya olahragawan aja ya, kalau kita main bola Wawan ya. Bener. Seketika negara api menyerang. Waduh, gue dapat kabar. Wawan. Widis. Nah gue anak ini kok kedengerannya malah di kayak gini ya nih, pikir gue lu udah nyampe klub mana gitu. Tapi ya balik lagi sih ya, itu semua kan perjalanan hidup ya. Bener om. Lo juga nggak tahu kan? Nggak tahu kalau ujung-ujungnya sampai. Ah. Kan? Kas seandainya tahu lo mau nggak? Enggak lah. Nah, lo juga tang. Aduh gue di sini soalnya kayak gue guru nih ya kan. Sorry nih bukan apa-apa ya maksudnya. Ya kita sharing aja ya. Iya. Kalau gue sih ngeliat Bintang nih masih bibit nih. Iya masih muda banget lah. Aduh jangan lah tang ya. Lo cari yang lain lah kalau mau eksis tang. Iya. Tapi balik lagi ke lo ya kan. Lo yang punya pilihan hidup lo gitu. Eh lupa lo alumni mana man? STM man? Bencana gue Cicos. Oh lo Cicos. Gokil. Gue masuk sekolah juga dari kemauan orang tua sih gue kan. Iya lo ngikutin ya. Iya. Mau masuk STM yang ribut-ribut. Gak boleh om. Udah pada tahu orang tua makanya dilarang. Rata-rata gitu ya. Iya. Kalau jangan-jangan lu entar makin gila lagi. Iya, makanya. Malam dulu lu di Cicas enggak ada apa-apa ya? Enggak ada, om. Bersih ya. Bersih lah. Bersih lu ya. OSIS kan lu katanya. Mungkin terakhir ngasih pesan deh om buat temen-temen nih ke sana Kodamar nih, terus buat anak luar, buat Bintang, circle-nya Bintang nih. Lo yang udah duluan, lo yang udah pernah nih, lo kasihlah wejangan sedikit gitu. Ya, apa gitu. Dari gua sih udah ngalamin lah yang gitu-gitu lah istilahnya ya kan. Buat yang anak Kodamar yang muda-mudanya lah, jangan ngikut-ngikutin yang tua-tuanya begitulah ya kan. Rugi semuanya lah. Kasian orang tua juga. Gue cukup gitu aja, cukup tahu aja, cukup ngerasain kalau ribut-ribut begitu gak ada gunanya istilahnya mah. Gak ada gunanya ya? Iya gak ada gunanya. Intinya ya udahlah. Lo tang, lo anak muda nih tang. Kalau gue sih maunya lo jangan tang. Udah juga gue mas. Ah? Udah. Malam ini dong udah ya. Besoknya lagi. Lo denger cerita dia juga gawat lo gila. Dalam kejadian apapun ada lo anjay. Ada mulu dia.
lagi jalan aja itu. Hah? Ajakan. Sebenernya kalau gak diajak pun juga gak mau. Kalau gak diajak gak mau ya. Iya. Nah, lo mau ngomong apa Tang? Buat temen-temen lo atau buat apa brother lo tuh Cireng? Kasih apa? Terserah lo lah buat siapa intinya. Coba lo sharing lah. Kalau emang lo bilang lo udah gak mau lagi gitu. Ya pokoknya buat teman-teman semua kayak yang pemikirannya udah dewasa lah ya. Siap. Lebih baik kayak berhenti gitu. Berhenti. Lebih nyari tujuan itu. Jangan ada lagi gitu-gitu ya. Iya, jangan. Oke. Janji lo. Ini udah 2022 kan ya? Di santap. Kalau dia gue udah percaya enggak bakal mau mulai lagi ya kan. Orang bentar lagi mau nikah kan lo nih. Aduh, belum ada pemikiran ke situ. Gue lihat IG-nya Anya Geraldine tuh. Ya. Undangan sama Wawan gitu. Oh, bukan Wawan. Enak dong gue. Enak lo gitu. Ya gue doain lah Om ya. Ya, amin. Lo sukses Om. Ya, Om. Amin Om. Udah gak ada lagi lah gitu-gitu ya. Iya. Kau Damar makin asik, makin enjoy. Gak ada ribut-ribut lagi ya. Aman ya. Aman, aman. Terus Bintang juga kudain. Tang, lo lulus dari sekolah lo dapat kerja yang bagus lah Tang ya. Amin. Jadi lo mau jadi apa Tang? Jadi siapa yang jadi TNI? Jadi TNI. Lo nerusin siapa Tang? Gak ada. Gak ada? Kakek. Oh kakek ya. Nerusin kakek ya. Jadi TNI apa lo? Langit? Laut aja lah. Oh angkatan laut. Situ salah laut. Wis angkatan laut. Mantep ya. Mudah-mudahan tercapai Tang ya. Amin. Angkatan laut. Kalau gak tercapai ya angkatan danau bisa. Iya danau. Nyemplung aja ya. Nah gitu dulu teman-teman obrolan diutarakan. Sebenarnya ya kalau lo mau tahu banyak sekali ya kisahnya, banyak sekali di Kodamat. Cuma kan karena kode etik, karena beberapa yang harus kita jaga ya. Iya benar Om. Kita takut salah-salah juga, jadinya kita membatasi. Yang buat anak Kodamer dan sekitarnya mungkin tahu ya. Jadi hashtagnya yang tahu-tahu aja gitu kan. Iya TTA. Iya TTA. Tapi tujuan kita di sini tuh teman-teman sekali lagi kita mau sharing ya, sharing session. Tujuannya mau ngedukasi bahwasanya hal-hal seperti itu tidak dianjurkan ya, iya. Tidak bagus. Dan teman-teman di sini pun pernah mengakui itu, tapi ya balik lagi ya, itu suatu masa yang ketika udah berubah nih kayak sekarang dia menyesali gitu. Nah harapannya ya udah nggak ada lagi nih, cukup sampai di eranya dia gitu. Buat yang masih kayak gitu ya, gue juga nggak bisa nyalain kalian gitu kan, nggak bisa maksa kalian untuk berhenti juga kan, itu pilihan kalian. Tapi kalau memang udah ada niat dan kesempatan ya cobalah ya, Wan ya. Pokoknya gitu dulu obrolannya, thank you yang nontonnya sampai habis. Mungkin di episode selanjutnya kita akan banyak lagi ya ngobrol. Gue penasaran om sama anak kampung sebelahnya om. Ada kenalan boleh lah, ntar duduk bareng lah sama lu lah. Ada ya, kapan ya? Desain ya. Ditunggu juga buat anak kampung sebelah ngobrol kita kan, ngobrol asik aja. Sama Wawan boleh, sama gua dulu juga boleh, sama Bintang juga boleh gitu. Kalau perlu sampai begini ya kan. Lu setuju nih? Setuju gue. Setuju ya. Enggak gengsi lu ya. Enggak lah. Enggak gengsi no. Wawan udah buka suara. Artinya buat anak kampung sebelah siapapun ya welcome Wan ya. Welcome. Yang dulu-dulu. Iya. Oke, sekarang waktunya ngopi. Oke, gitu dulu teman-teman, see you di episode selanjutnya. Bye bye.